Ulanji U30, sebuah bolhead dari Ulanji. Seperti biasa, produk-produk dari Ulanji selalu menawarkan kualitas yang baik, tentunya dengan harga yang terjangkau juga. Bagi teman-teman yang sudah nonton video saya yang sebelumnya, yaitu mengenai shooting grip MT40, pasti tahu kalau ada sebuah ball head di shooting grip Ulanji MT40. Jadi saya pakai ball head ini karena shooting grip MT40 ini hanya bisa berputar 90 derajat. Dengan adanya ball head ini memudahkan kita mengatur posisi kamera kemanapun saat foto maupun merekam video. Dari segi ketahanannya, Ulanji U30 ini sanggup menahan beban setup kamera saya yang beratnya sekitar 700 gram. Jadi saya bisa dengan mudah mengatur posisi kamera, mulai dari posisi kamera menghadap ke atas, ke bawah, dan juga vertikal. Cara pasangnya juga gampang, seperti ball head lainnya, tinggal dipasangin ke lubang 1/4 inch kamera. Selanjutnya kamera dan ball head siap dipasang ke tripod ataupun ke lainnya. Berikut adalah tampilan setup kamera ZV-E10 dengan lensa Sony E-mount 11mm f1.8 dengan ball head dan shooting grip Ulanji MT40. Apakah produk Ulanji U30 ini layak dibeli? Dengan harga dan kualitas yang ditawarkan Ulanji U30 ini, saya rasa produk ini sangat layak untuk dibeli ya guys. Sekian dulu video ini, silakan like dan subscribe. Terima kasih banyak.